Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Licious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian, tentunya di channel Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama, di sini Mimin akan memberikan informasi nih, kedekatan Ayu Ting Ting bersama Igun sudah lama ternyata pemirsa. Sejak dulu Igun itu sudah menaruh hati kepada Ayu Ting Ting. Terbukti di sini ya, dari acara brownies dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, Ivan Gunawan selalu memberikan perhatiannya kepada Ayu Ting Ting. Tapi Ayu Ting Tingnya masih bersikap seperti mau tak mau ya. Dan di sini ada seseorang yang mengaku sebagai peramal sedang melamar garis tangan Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan. Pemirsa, kita doakan saja yang terbaik untuk Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan. Kedekatan mereka sungguh memang dari tahun ke tahun sangat dekat ya. Dan dulu pernah dikabarkan akan menikah. Kita doakan saja yang terbaik untuk Igun dan Ayu Ting Ting. Siapapun jodoh mereka nanti, semoga itulah yang terbaik untuk mereka berdua. Direpost dari akun Instagram Igun Forever, tak perlu seseorang yang sempurna, cukup temukan orang yang selalu membuatmu bahagia dan membuatmu berarti lebih dari siapapun. BJ Habibi, di sini ada seorang yang memang juga sangat mengagumi Ayu Ting Ting ya. Tak perlu orang yang sempurna untuk menyayangimu, cukup temukan dia yang mampu membuatmu bahagia. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan. Semoga cinta kalian bisa bersemi walaupun kalian tidak bisa bersatu. Insya Allah kalian bisa menjadi sahabat sejati selamanya. Dan terima kasih kepada Ivan Gunawan yang selalu ada untuk Ayu Ting Ting, baik dalam suka maupun duka. Sehat selalu untuk Ivan Gunawan. Semoga suatu saat nanti Ivan dapat menemukan jodoh yang terbaik, bahkan lebih baik lagi. Kita doakan yang terbaik untuk mereka berdua ya. Inilah kisah persahabatan antara Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan yang selalu melekat dalam hati kita. Semoga ini bisa mengobati rasa rindu kita kepada Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting. Pemirsa, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.